Mana yang paling tinggi? Masalah yang dihadapi. Yang selama ini ada pada habit you. Yang saya dapatkan hari kemarin, eh, yang paling penting itu adalah merubah mindset saya, tahu perbedaan transaksi saham dengan bermain judi yang selama ini kata orang-orang di luar sana. Kemarin kita belajar bagaimana masuk pasar, kapan saat yang tepat masuk pasar, kemudian menentukan target dan disiplin dengan target itu. Bahwa investasi atau trading itu harus direncanakan dengan tepat dan itu based on analisa yang cermat. Ini nggak bisa sembarangan, harus dianalisa dengan cermat. di eh, Februari ini itu udah dapat 15 persen dari tanggal oh, 1 sampai 2 di hari pertama saya mendapatkan uh, profit sekitar 2 persen tiga bulan lalu memang saya dapat 7 juta karena sering trading ya terus bulan lalu saya dapat loh coach dua setengah juta bulan ini saya juga dapat lo juga alhamdulillah coach banyak coach sekitaran 25 persen coach 25 persen iya peningkatannya satu bulan ini karena target saya berapa persen? <SILENGALAN> Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, brother sister! Semangat menjemput rezeki di hari Jumat yang penuh barokah dan bahagia Insya Allah, siapa sudah oke okay untuk hari Jumat ini? Untuk meneruskan, ya, tanpa bosan, bagi Anda yang ingin bertanya, contoh begitu, uh, ada something yang ditanyakan, nah, coba silakan untuk uh, tulis di situ. Sebab sesi siang kita adalah memang sesi yang khusus untuk uh, membantu men menjawab pertanyaan lah. Jadi bagi Anda hari ini yang sudah bergabung, silakan untuk Anda share pada kawan, teman, saudara, atau pesakung juga yang sedang on the way, ya, hati-hati di jalan, contoh begitu. Oke. Okay. Uh, dan bagi yang kalau memang rasanya memang butuh sebuah pertanyaan penting, yang kalau you tidak keluar pertanyaan tadi you akan berada pada sebuah level yang akhirnya sok tahu, oke? Okay? Mendingan cari klarifikasi sehingga jadi tahu, oke? Okay? Karena terlalu banyak yang anda tidak tahu, dan tidak tahu sebenarnya. Itu yang saya dulu alamin, ya akhir sampai saya mencari tahu dan saya jadi tahu, oke? Okay? Sebab uh, pengetahuan adalah bagian dari sebuah proses untuk kita paham tentang apa yang kita lakukan. Kalau kita tidak tahu maka keputusan yang kita ambil lebih kepada berdasarkan emosional semata atau berdasarkan semata-mata berdasarkan sok tahu semata. You tahu berdasarkan sok tahu. Yang okay. Ya nanti ketika sudah kena, waduh gagal rupanya. lo kok ini ya, contoh begini. Itu bukti bahwa apa yang dilakukan tadi itu tidak ada nama certainty. Tidak ada kepastian. Dan itu tidak clear, tidak ada clarity di situ. Ya. Karena mungkin ya, keputusan tadi terjadi lebih kepada berkira-kira kata orang rasanya atau entah begitu inilah impact dari sebuah uh, keputusan yang apa namanya uh, yang impact yang tadi adalah mengatakan dengan anda adalah uh, kepada hidup anda sendiri akhirnya yang harusnya kita maju jadi nggak maju malah kita kadang-kadang mundur 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 <guruh> mundur air mundur beberapa ribu langkah ke belakang itu berbahaya. So, eh, sebagaimana hari ini ada berapa karena memang ini adalah pertanyaan yang common lah saya katakan. Kalau biasa paling banyak adalah rating paling banyak di dunia pasar modal pertanyaan muncul terkait dengan berapa modal minimal, ya. Dan Kalaupun itu pertanyaan, ada juga bertanya adalah emang Samsaria syariah itu ada kah? itu juga pertanyaan yang muncul. Nah, bukan sun itu haram? Ya, dari mana letak halalnya? Contoh begitu. Kok bisa tiba-tiba yang haram jadi halal? Contoh begitu. Jadi ini yang apa namanya yang yang banyak biasa juga muncul, oke? Okay? Nah, dan diantara juga ini, kalau sudah itu tadi sudah terjawab, kadang-kadang baru muncul. Nah, emang analisa apa yang dibutuhkan? Contoh begitu. Pertanyaan-pertanyaan nah, inilah yang yang sebenarnya detailnya kita jawab di dalam kelas kita itulah kenapa kita bikin kelas nanti malam dan free hanya untuk anda yang memang belum pernah hadir kelas. Kalau you udah pernah hadir kelas hadir lagi nggak ada masalah, oke? Okay. you pernah hadir kelas, udah tahu kelas itu apa, ayo hadir lagi nggak ada masalah pun dibolehkan, oke? Okay. Uh, itu keywordnya, oke? Okay. Itu kata kuncinya bagi anda yang yang hari ini ingin uh, mendapatkan sebuah uh, solusi lah. Dari apa yang dihalangi hari ini, dari apa yang dapatkan hari ini, atau dari apa yang uh, Anda uh, rasakan di dalam perjalanan Anda di dunia pasar modal, barangkali. Oke, okay? nah, sehingga saya berada di sini lebih kepada hanya satu kata kunci, yaitu uh, bagaimana coba membantu Anda untuk tidak terlalu jauh uh, mengalami uh, kesesatan yang nyata, contoh begitu. Kesesatan nyata, ya tersesat lah di hutan belantara ini kalau kita nggak ada pemandu, ya nggak sesat, kesesat, bu, itu berat lah saya katakan, akan berat kalau di, di dalam dunia pasar modal, uh, tidak ada yang memandu, tidak ada yang mengguiding, tidak ada yang membimbing, ya itu memang sangat-sangat uh, berbahaya atau sangat-sangat memberikan impact yang berat lah dalam di dalam perjalanan kehidupan, uh, ini besok apa yang saya lalui lah ya. Saya memang kena pernah mengalami dulu dan habis gila-gilaan masalahnya dunia pasar modal ini. So, karena itu silakan, uh, oke, okay. ini nanya ini. Kot TPA koreksi, tapi lot di over sedikit dan lot di, di di bid jauh lebih banyak. Itu tandanya dia koreksi berarti permintaannya banyak bu, cuma yang mau beli nggak ono. ya? Yeah. TPIA kita cek TPIA Oke okay. Ya, kalau di sini memang banyak orang biasa udah bin orang sedang take profit sebenarnya Hari ini, ya kalau dia mau take profit, kita tidak bisa bicara apa-apa. Oke okay, ya. Jadi bagi Anda yang ingin uh, masuk kelas sama gratis, silakan masuk di di kelas kita. Bagi yang mau belajar lah saya katakan. Okay. Kita coba mengajar mereka yang mau belajar aja. Kalau nggak mau belajar, ya nggak usah ngomong kita memang. Ya kesimpulan sedang banyak yang lepas, oke? Okay. Eh, tapi tidak ada yang berminat di situ. Nah, itu kesimpulannya. Gitu ya bu ya. Next lagi. kod ketika saya membeli saham, harga di offer tidak ada, itu tandanya apa ya? Kalau beli saham ketika harga di offer tidak itu tandanya adalah, jadi kan offer sudah untuk kita jual oke okay. berarti nggak ada yang minat untuk menjual, tandanya begitu. Tidak ada yang minat menjual saham itu. Dia mereka lebih suka untuk menahan, namanya. Itu biasa begitu. Begitu ya, Pak Bintoro. Dan alhamdulillah minggu ini take profit dari TMG baru kalau alhamdulillah Bu Ismiati take profit. Nah tadi Bu Yeni udah kejawab ya Bu ya. Jadi kata kunci bid itu adalah tempat orang beli offer tempat orang ngejual Jadi kalau misalnya di offernya itu harus ke orang ngejual tapi nggak ada yang ngejual ya berarti orang nggak mau jual gitu loh. Ditahan dulu dengan dia, dibiarin dia orang suka beli dulu, dia kumpul-kumpul dulu, contoh begitu. Itu kata kunci sebenarnya. Oke okay? Jadi kita bisa memahami psikologis ini best ini, sangat mengatakan anda. Oke, okay, yang dari IG bingung dengan apa jawaban saya? Pasti akan bingung kalau tidak mau bingung saya katakan dan jangan jadi manusia bingung selamanya. Oke, okay, silakan daftar di cerdasaham.com nanti malam jumpa dengan saya free class. Spesial untuk Anda, hanya untuk 50 orang pertama saja. Yang daftar saya berikan gratis kalau mau hadirlah. Oke. Okay. Itu keywordnya sekarang. Hari ini kalau hidup sekali di dunia ini saya katakan, you tidak bisa buat cuan melalui handphone itu ada yang salah. Betul, mumpung ada peluang. Nanti kalau sudah mati sudah ada lagi peluang atau udah kiamat enggak ada lagi peluang. Mumpung belum kiamat, belum mati, saya katakan ambil pulang itu dulu. Jadi kalau sudah selesai nafas ini, saya tahu sudah. Sudah nggak usah ngapain, sudah. Oke? Okay? Apalagi cuma sekarang nunggu hidup, sekedar hidup. Babi juga hidup di hutan sana. Kerja sekedar kerja, monyet juga kerja masalahnya. Jadi kita ini adalah jadi manusia yang bukan monyet, bukan babi. Apa yang dilakukan adalah do something to the best in future, your life. Nah, itulah kenapa penting upgrade ilmu, upgrade knowledge tentang dunia pasar modal dan saham ini. Itulah gunanya belajar. Dan kita, kita ada kelas gratis nanti malam spesial untuk Anda. Kita berikan, kita sudah buat kelas gratis, sudah hampir jalan 2 tahun ini. Oke, okay. karena kita ingin membantu lebih banyak lagi, membanyak lagi, banyak lagi, lebih banyak lagi, contoh begitu. Target kita, kita akan bantu adalah 10 juta orang, Pak Ibu. Oke, okay. dan kenapa kita ingin membantu begini? Karena kita tidak ingin banyak orang investasi bodong. Karena bodong hari ini, dia promosi terus. Bodong ini dia berdakwah terus untuk mencari korban. Coba bayangin coba. Oke? Okay. Yang bodong investment yang legal investment, dia berdakwah terus. Oke? Okay, untuk mencari korban-korban, masyarakat yang hari ini tidak tahu apa-apa tadi saya katakan. Yang akhirnya kan kasihan. Nah, kalau ada orang dakwah bodong, nah kita juga dakwah lah saya katakan untuk kebenaran. Nah itu kata kuncinya. Mungkin bukan dakwah lah yang bodong itu, tapi saya katakan dengan anda bahasa kita adalah dia sedang ya cari korban lah. Jadi paham otak you. ada yang ngomong dengan saya masalahnya ngapain tuh som sam syariah syariah Bentar begitu. Emang gue pikir buka cepat masuk LQ 45. Oh iya kah? Bisa jadi juga Pak. Kalau dia masuk LQ 45 best berarti. Ya. Yeah maybe karena mungkin dari segi nilai kapitalisasinya cukup besar memang ya LQ45 dialah lah dia lihat kapitalisasi dia kadang-kadang itulah ikhtiarnya dia kalau memang dia masuk mengatakan ya berarti ya Gak masuk berarti pak itu <tulah> gimana lagi ya Bali hadir amin amin Pak Muhammad Arif dari Bali gimana pak masuk Bali udah bisa belum sekarang pak Pak Arief pingin juga, bosan juga di rumah terus pak. Saya mau coba buat live live itu di Bali, contoh gitu kan enak juga, suasananya enjoy gitu. Ya, gak boleh masuk belum ke Bali sekarang ini. So, ada lagi mau saham. GJTL GJTL Gajah tunggal, gJTL ya. GJTL sedang koreksi, oke. Okay. Kalau sedang koreksi seperti ini, ya, ya, koreksilah. Dekoreksi sedang koreksi, udah coba. Nah, iya, yeah. dekoreksi sampai di 0382 tiga okay. Oke, masih ada waktu. Dan nori, Pak, di sedang koreksi, tunggu aja nanti dia pullback baru masuk lagi. Itu ya. Kalau sudah pullback, sudah terbentuk di support, sudah masuk lagi Pak. Kalau lagi koreksi ya koreksi. Itu ya. Ini banyak nanyain saham kape ini uang-uang uang kita ini. Eh? Nanya saham kape ini. BTBA, begitu. Ini akhirnya siang ini nanya tentang saham tok ini semuanya nih. Ini bukan rekomendasi ya, ini cuma edukasi doang. Jangan apa yang saya katakan, ya you langsung beli no. Ini just only educate, semata-mata, bukan rekomendasi. Oke, okay. hanya apa? Edukasi, bukan rekomendasi. Beda antara edukasi dan rekomendasi, pak ibu. Itu dia. Oke. Okay. Nah, Termasuk ini contohnya. PTBA. Ya, kalau lihat PTBA dia sudah mencoba untuk mantul dari kemarin. Mantul dari kemarin yang namanya dari support di uh, 2000. Dia sudah mantul dari support kemarin di 2000. Oke. Okay. Nah dia bersiap-siap untuk naik, cuma tidak terlalu tinggi sebab dia berhati-hati di resistennya di 3100. Tapi kalau masuk di sini ya. Didapat kurang lebih ya lumayan lah saya katakan nggak banyak-banyak. 25% pun boleh lah. Gitu ya. Ini bukan rekomendasi, sekali lagi saya katakan just only apa? Edukasi. Coba tulis itu. Edukasi gitu. Ya. Itu kata kuncinya. Bukan rekomendasi tapi apa? Edukasi. Nah, itu dia. BSSR. Nah itu juga begitu. Oke kesan iki ini. Bukan rekomendasi tapi apa jawabnya? Edukasi. Wow, BSSR sudah mulai naik dia Pak Ibu. Tunggu pullback aja. Memang ini banyak yang masuk ini. Sedang akhir semula melebuh Banyak yang masuk. Betul. Lima hari terakhir. Lima hari terakhir Sultan pada masuk. Sultan pada masuk. Kalau ikut permainan dia silakan. Permainan pada Sultan di BSSR kalau mau ikut mainan Sultan. Oke. Okay. Cuma lumayan dia ketika dia naik turun bantingnya gila-gilaan. Maka karena itu permainan Sultan ini ada gamenya. Kalau nggak paham gamenya dia, nah, jangan ikut permainan Sultan. Nah, nanti Sultannya akan berbahaya juga nanti. Ya dia Sultan loh ibu. Tapi kalau you tidak kenal dengan Sultan tadi, Lo nah, bisa dibunuh dengan dia. Itulah Sultan juga begitu. Nah, karena itu berbaik dulu dengan Sultan ya berbaik baik dengan sultan agii ya. Kenali dulu Sultan itu, bagaimana polanya Sultan itu bergerak, baru bisa masuk dengan Sultan itu tadi. Tapi kalau tidak kenal dengan Sultan itu tadi, yang tiba-tiba dia -tiba tiba masuk aja begitu, Wah. itu bisa bunuh diri lah maksudnya itu ya. Jadi pastikan kena dengan sultannya dulu. Lagi breakout. Sepertinya sudah breakout dari kemarin. Udah, Pak. Dia lagi pullback lagi ini. Ini kalau nandakan begini, ini camnya adalah volatilitasnya tinggi. Bagi Samsung saham volatility tinggi ini, oke, okay, tengah-tengah Anda, ya, maka satu kalimat yang utama adalah untuk kenali dulu karakteristiknya dia karena kalau tidak kenal karakteristik uh, volatility ini Dia nanti akan nangis terjebak dengan mereka, oke? Okay? Yang samsan seperti ini, memang nah, biasa Sultan suka yang begini nih sudah. Kapan dok seminar di Bali kok? Kita seminar semua online Pak kita tidak buat kelas. Kalau pun saya ke Bali, saya bukan buat seminar, saya mau jalan-jalan doang. <laughs> Kemudian dari situ saya bikin live online ngajar dari online nah itu dia karena sekarang semua teknologi sekarang adalah via online jadi kita tidak ada lagi uh, cara berpikir zaman batu sudah kita hilangkan sekarang seminar yang benar kita buat seminar secara webinar online jadi kalaupun datang ke Bali datang ke Lombok kemana-mana itu hanya untuk jalan-jalan doang nah itu kata kuncinya pak sekarang ini ya okay? jangan pusingin dengan seminar 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 lagi seminarnya di kelas doang Online di kelas kita masuk buat duit dari situ. Nah, hasil dari buat duit tadi, nah, gunakan tuh jalan-jalan. Itulah cara live yang benar sekarang hari ini. Zaman sekarang memang begitu sudah. Itu, itu sudah memang dunianya sekarang ini sudah. Pegang handphone, pegang laptop, jalan kemana-mana, enjoy, buat duit di situ. Ya, kalau datang ke Bali, kau nanti mau seminar, sama itu bukan, mendingan buat seminar Surabaya, Pak. Nah, itu kira-kira begitu. Itu ya Pak Arif ya. Jadi kalau ke sana itu lebih tuh jalan-jalan, menikmati apa namanya kekayaan Allah SWT, tanda begitu banyak bersyukur, tanda begitu enjoy, relax, ya, ambil di pinggir pantai, tanda begitu sambil pegang-pegang laptop, lihat-lihat. Nah itu dia itu itu life-nya itu lifestyle namanya, namanya trading for a living. Jangan buat seminar, duduk dengerin orang, wo oh, bosan lagi, gitu itu betul, ya, yeah. ya yeah. itu kata kuncinya. Cara indikator bacanya. Nanti cara bacanya di dalam kelas saya tunjukin. Kita ada kelas namanya STM. Okay, insya Allah mulai Senin. kabur nah, kita akan tunjukin cara baca stokastik apa segala macam. Dan kita tunjukin nanti semuanya. Itu ya. Apakah limited Indonesia yang stok split? Ciri-cirinya seperti apa? Adakah? Ada. Bisa dicek di dalam... Apa namanya? Di dalam... apa namanya itu? Hmm. Corporate action. Astagfirullahaladzim. nggak bisa lupa pula lagi mengomong gitu aja. Corporate action kok C. Angelman. Oke. Okay. Di dalam dunia pasar modal tuh you cek di corporate actionnya Atau bagi yang sudah ikut kelas kita yang dalam kelas hari Ahad kita tunjukin cara membaca cara membaca di dalam RTI. Di situ ada nama corporate action nah nanti situ ada dividen ada ada dividen mungkin juga eh, ada informasi terkait dengan stock split tentang itu pecah saham kapan dia mau pecah saham segala macam itu nggak perlu cari tanda tandanya yuk cari aja yang stock split udah cukup sudah saya katakan dia akan infokan situ ada Oke? Okay. Setiap hari broker kasih edukasi kok, jadi kita tidak usah susah-susah nih, tinggal bayi saja. Itulah problem banyak orang hari ini, Pak. Oke okay? Itulah yang saya katakan orang kalau punya otaknya cuma begitu itu namanya rubbish mentality namanya. Nah, itulah yang banyak terjadi di luar sana. Gak mau susah-susah tapi mau kaya, itu kan mentality sampah sebenarnya. Betul gitu ya? Bukankah sebenarnya untuk mencapai kekayaan tadi kalau barokah itu kita ada ikhtiar di situ, ada ilmu. You paham ini maksudnya ada ilmu di situ kemudian kita belajar di situ sehingga rezeki yang didapatkan itu lebih lebih gimana ya rasanya itu lebih rasanya itu lebih oke okay gitu loh tapi kalau cuma duduk santai nunggu-nunggu kemudian tiba-tiba dibeli begitu udah dibeli direkomendasikan gagal pula lagi itu komplain contoh begitu nah, itu kan problemnya segitu oke okay? itu paham enggak ini sehingga yang mentality mentality model begitu yang nunggu kita ginang enak itu adalah Revis mentality namanya. Itulah yang kita coba bantu di level akademi ini untuk disingkirkan. Itulah mentality orang kuadan kiri. You paham gak ini Pak Ibu? Halo? Sementara mentality dua keadaan kanan tadi adalah orang yang selalu dia improve dirinya dia. Dia coba cari analisa terbaik, dilihat dengan dia itu. Kemudian di, di, di diperhatikan lagi, oh benar tidak, contoh begitu. Dia bertanggung jawab dengan keputusannya dia. Sementara orang yang menunggu itu tadi, ya kemudian sudah diberikan rekomendasi, diberikan analisa, begitu benar dia cuma diam doang, begitu salah ngomong kemana-mana. Ini paham gak ini? Ya, Dia paham gak apa yang saya ceritakan ini? Saya khawatir tidak paham lah. Gak paham paham juga maksudnya. <laughs> Hah? Ya oke nggak? gak? Ya. Saya kenapa di luar banyak yang saling meributkan metode teknikal dan fundamental? itu dia, itu yang saya katakan. Mereka yang meributkan metode teknikal fundamental itu, itu sebut dengan para gambler. Itu gambler, kan saya sudah ngomong, di dunia pasar modern ada tiga. Yang pertama adalah, yang namanya adalah, yaitu mereka yang punya bahasa fundamental. Yang kedua mereka punya bahasa teknikal. Yang fundamental ini adalah mazhabnya dibawa oleh Warren Buffett. Kalian teknikal ini banyak para trader yang berhasil. Di antara Dan Zenger yang sebelas 11.000 jadi 42 juta US dalam waktu 23 bulan. Dan yang ketiga adalah para gambler. Oke. Okay? Nah, dari dua juta dari hampir 3 juta orang yang masih punya pasar modal ini saya katakan, memang 90%-nya gambler. paham enggak lu? 90% itu adalah memang gambler, pejudi. Dan mereka ini memang tidak suka dengan yang namanya teknikal dan fundamental. Nah, itu dia, itu mereka sebut suka namanya adalah apa? Ya bandar tuh tadi. Karena otak mereka sudah diisi dengan para bandar. Ya ngapain kalau gitu-gitu sudah? Pasang aja. Itu kalimat pasang muncul. Pasang di angka itu sudah. Nanti bandar beli belah lagi nih. Contoh gitu. Sudah kita copet aja. Itu kalimatnya. Yuk paham nggak nih, pakai bu? Itu sudah menjadi dunia mereka. Maka saya selalu mengatakan, Gilafah Akademi kami bantu Anda bawa dari luar ke dalam. Cuma pada saat di dalam jangan juli indah semua. Dia akan ketemu dengan para orang-orang itu tadi. Dan 90 persen sudah. Itu Itulah kenapa sekarang saya katakan, kita promote kalau mereka katakan bandar, kita sebut dengan Sultan. Muologi. Paham gak ini? Ya. Boleh? yang di analisa di pendakwa sekuritas kalau ngikutin juga boleh ya setiap analisa ada mas dia ada setiap analisa itu ada background apa namanya background knowledge nya nah orang yang menghargai ilmu dia menghargai orang lain artinya adalah kalau misalnya muncul ilmu tentang fundamental berarti kan ada orang yang menganalisa itu mencari itu muncullah ilmu itu betul Nah, apa salahnya kita yang tidak tahu apa-apa ini untuk respect dengan ilmu itu tadi? Bukan dengan cara mengatakan apa itu fundamental, apa itu soal yang gini-gini, apa itu samsam syariah. Udah ini bandar semua yang kerja. Contoh begitu. Akhirnya apa yang terjadi adalah semua orang akan rejected. Especially adalah umat muslim. Yang dia tidak, dia sebenarnya tidak terima. Kalimat itu tadi, bandar, emang terima apa? Saya tanya dengan you Ya memang terima kalimat itu. Ketika you masuk dunia bandar, itu tanam di otak you. Nah, you dapat cuan dari situ. Ya, yeah, you mau menerima menerima dari sebuah rezeki yang memang tidak berokah. Saya tanya dengan you hari ini. Loh? Paham nggak nih, Pak Ibu? Itu kenapa kita buka dengan statement adalah sultanmologi. Sultan Mologi. Jangan selalu dilihat orang tuh para bandar, para pencuri. Enggak. Banyak juga kok orang baik di situ. Banyak juga orang yang beri rezeki sebenarnya. Banyak. Banyak juga orang yang membantu kok. Nah, juga mau. Makanya, gak mau kan? Itulah kenapa saya mengatakan bermula semua itu di awal dari cara berpikir dulu. Kalau cara berpikir di awal sudah salah, informasi masuk di otak sudah salah, maka kata-kata juga salah. Kata-kata salah adalah doa. Kalau doa sudah salah, rezeki pun salah. Akhirnya salah semuanya jadinya. Itulah kenapa dibenahi dulu di awal. Benari mindsetnya dulu, cara berpikirnya dulu. Ya. Ah, kamu kalau nggak beroka, itulah. Ganti kata-kata itu. Apapun juga, jangan mengatakan apalah arti sebuah nama. Itu kan omongan dari Shakespeare, setan dan dari Amerika sana. Ini ya, mendengarin pula omongan dia pula lagi, Astagfirullahaladzim. Ha. Baginda Rasulullah mengatakan, oke, okay, nama itulah doa, kata-kata adalah doa, berkata yang baik atau diam. Dia mengatakan apalah arti sebuah nama? Eh, emang saya mengatakan kalau tak sampah yang muncul, saya mengatakan jadinya sampah, betul. Kalau tak pejudi yang muncul di pasar modal, jadinya pejudi semua. Dan memang perusahaan begitu. Saya sudah melalui itu Pak Ibu. Itulah kenapa saya tobat sekarang. Mumpung nafas masih ada. Ya. Kalau saya ngikutin terlambat, nanti terlambat juga saya katakan. Nah saya berharap yang muda-muda sekarang ini, you sebagai pencetus sekarang. Ya. Bangun apa namanya ekonomi syariah di dunia pasar modal syariah hari ini. Market terlalu luas sebenarnya. Ya. Kita tidak menutup kemungkinan. Jangkanlah di pasar modal. You dagang di, da di pasar turi aja juga banyak penipu juga di situ. Pasar turi yang sekarang jadi turu, pasar turu kan turu turi kan jadi turu nah, itu dia pasar tidur udah nah, Surabaya ini paham? itu pun juga begitu dagang pun juga apalagi dunia nyata juga dagang juga banyak juga penipu sama aja di mana mana kalau bicara mau begitu masalahnya bukan bukan siapa yang menipu pertahanan sekarang adalah you mau nipu atau enggak Itu doang <laughs> kalau you ingin tidak begitu ya buatlah satu yang benar itu doang nggak cara berpikir juga benar kata-kata juga benar heh <laughs> itu kata kunci sangat terang anda, oke, okay. thank you, nah. ya metodenya syariah juga tapi kalau metode nggak syariah juga nggak jadi, nah, contoh metode metodenya apa nasot selling itu kan nggak syarat itu metode juga bisa cuan juga jangan dipakai nggak juga begitu, jadi tidak semua metode juga dipakai ya pilihlah. Bukan apapun juga sekarang kali ini. Kita adalah orang yang bisa selektif. Itulah gunanya otak. Untuk apa lokasi otak kalau semuanya kita terima aja tanpa ada filter. Itulah dengan satu kalimat yang belajar di mentor saya adalah berani berkata tidak. Nah, itu dia. Bukan eh sakno dan kasihan saya pakai aja tuh. Enggak. Kalau dia enggak ben, benar, kalau enggak benar, kamu enggak benar sudah. Saya tahu sudah sangat tekan. Apa masalahnya sih? Orang enggak suka dengan yang ngomong apa adanya. Itu kan bukan masalah you. Itu masalah dia yang enggak suka. Gitu doang sebenarnya kan. Yang penting kita ngomong. Masalahnya. sekarang kadang juga repot sama manusia nih. tapi kan gimana? Gak enak dong. Tersinggung dia. Lah, kenapa tersinggung? Kita ngomong apa adanya kok. Walaupun pahit rasanya. Ya ngomong aja sudah. Daripada dipendam. <laughs> Nanti jadi nanah. Ayo pusing sendiri sudah. Mending ngomong apa adanya. <laughs> Nah, ikut guru seperti itu yang apa salah ikut Jadi, ikutlah guru-guru macam-macam tadi ya, cuma sekarang you sudah paham filterlah oke okay. di dalam guru itu paling cuma isinya apa menggunjing satu dengan yang lain oke okay. gunjing orang sana Gunjing orang sini apa itu biar mahal mahal di sini bisa gratis bla 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 segala macam contoh begitu itulah biasa gunjing ujian begitu ya okay. itu kata kuncinya yang bukan dengan anda kadang-kadang ya rebis lah you tahu rebis saya punya grup hari ini Pak Ibu, para multimiliader, dia selalu bicara positif of mind. Wah, dia future. Itu mentor saya hari ini. Saya mengatakan subhanallah, memang beda ternyata. Kumpul dengan para pejudi, dengan orang yang mentaliti rebis sampah itu tadi. Memang isinya sampah semua. Otak mereka sampah, pikiran mereka sampah. Betul. Setelah kenapa saya keluar dengan grup-grup yang begituan. Sementara saya gabung dengan mereka ini, dia yang punya future, dia wah best. Mereka kalau orang yang selalu berpikir, bagaimana cara kita membagi ini? Bagaimana cara berpikir membantu lebih banyak lagi orang? Itu kata kunci mereka. Berapa orang yang belum kita bantu ini? Oh Indonesia Pak Rodi, ada 270 orang juta. 270 juta tadi Pak Rodi, sudah berapa yang you bantu? Wah kita tertantang. Oke bantu lain lagi, bantu lagi. Buat setiap hari. Buat live terus. ya. Okay. Infokan terus informasi pasal modal saham syariah. Kita justru saya mendapatkan support dari mereka sebenarnya. Itu paham ini enggak ini? Halo. Ha? Kadang-kadang saya kata dia tidak faham saya katakan. Bisa, bisa Pak Mas Iskandar kalau mau pakai, yang daripada di Pintrako juga silakan. Boleh juga. It's okay. Alhamdulillah kot. Cuan dari PTBA 2.99. Barakallah. Terima kasih banyak semuanya saham hadiahnya kot. Semoga kalian menjadi Indonesia. Amin. Lebih amin. Thank you Pak Abdul Khalid. Barakallah sudah dapat cuan. Yang eh. sudah cuan cuan tumut. ya share sedikit. Okay, sudah dapat cuan berapa. Ini tidak ada pertanyaan lagi ini. ya okay. itu kata kuncinya, gitu ya. Thank you yang sudah share, jazakallah yang sudah berbagi, terima kasih, oke, okay. yang sudah pacuan, alhamdulillah, cuman barokah. Siapa lagi yang sudah pacuan, silakan. Nah, ada yang pertanyaan juga silakan yang sudah share, nah, saya terima kasih banyak saya katakan kepada anda yang sudah share. Yang hari ini baru ngelihat-ngelihat, ini Pak Dodi ngomong apa? Musa jauh-jauh. Masih ya, masuk cerdasam.com saya tahu sudah nanti nanti malam jumpa dengan saya nanti oke okay? kita buat hidup ini relax and enjoy happiness dan ya berbagi kadang-kadang ya, saya ngatakan mau saya tanya di Bali udah buka belum rasanya kita harus ke Bali ini saya ngatakan nah, kita ke Bali sana nanti kita coba sharing di situ cari momentum cari inspirasi lagi contoh begitu kan boleh oke okay? ya mau apa lagi sekarang sebab kehidupan ini kan sebenarnya banyak disukur kan betul datang jalan-jalan ke sana kita lihat pernah uh, penciptaan allah swt kita bersyukur di situ kita bertafakur di situ kan oke, okay. okay. itu kata kuncinya kan best kalau hidup seperti itu sebenarnya, betul enggak, coba pusing mikirin hutang-hutang hutang jangan dipisirin hutang tuh dia sekarang dibayar lunas, nah, buat trading dapat cuan bayar lunas sudah, nah, itulah caranya nyesel hutang Simpel kalau nggak tahu juga caranya lebih dalam, gimana cara mulai trading, maupun investasi, masuklah di sini. Untuk adalah dua fundamental dan teknikal. Itu kita jawab sebenarnya. Ya. Yang satu lagi adalah yang ketiga, namanya Sultan Mologi. itu dia. Sultan Mologi. Jadi nanti dikombinasi namanya teknofundamental Tekno Fundamental Sultan Mologi. itu nanti dalam kelas apa namanya swing trading kita kita akan ajarkan itu. Nah, tekno fundamental ya, sultan mologi itulah strategi yang kita bantu masyarakat NKRI ini dia yang cocok untuk samsariah memang ya tekno fundamental apa namanya sultan Moologi hanya cocok untuk saham sams nah, kalau di luar itu memang dia agak sedikit laut saya mengatakan dengan anda kalau luar itu itu kalau dipahamnya nah. Tanya, apakah kelas SCM, ekonomi bisa ikut kelas resenen? Oh, nggak bisa, Bu Pupu. Yang Senin malam itu adalah kelas yang khusus untuk S SIM namanya. Ada kelas khusus SIM namanya. Next satu level lagi di atas. Oke, okay. kalau nggak STM, cuma pada level SCM saja. Ya, yeah. chord saham pegas saya masuk di situ. Ketika saya tekan stop loss, kok diminta bulan 10, gimana caranya untuk keluarnya chord? Stop loss. Kok diminta bulan 10? Pegas. Ada apa dengan pegas? Kan nggak ada masalah apa-apa dengan pegas. Harusnya kok dibuat stop loss? Oh, ya. Ya, ya. ya, ya, ya. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Jadi memang itu namanya good until cancel. Kalau kita buat stop loss itu, itu ada jangka waktu di situ dengan dia. Tinggal waktunya tuh tadi dipilih. Mau dibuat stop loss kapan? Itu artinya adalah... Ya, jadi artinya adalah Pak Muskandar pada saat penjenengan tekan di situ itu disuruh pilih tanggal. Kenapa dibuat sampai tanggal 10 itu adalah jangka waktunya. Artinya adalah sampai tanggal bulan 10, bukan tanggal 10. sampai bulan 10 atau bulan depan, oke? Okay, ketika nyentuh harga itu nanti dia baru akan dia baru akan bergerak apa namanya tertrigger. Pak Muskandar di sini, yeah. ya? Tam ya, jadi bukan pada bulan 10 ya. Tetapi saya mengatakan adalah pada saat tekan stop loss itu memang diberikan jangka waktu dengan dia. Artinya adalah pada harga berapa tadi stop lossnya. Contoh harganya adalah Pegas. Pegas misal sekarang ini. Nah ini Pegas kan sekarang harganya adalah di kurang lebih di 1085. Nah contoh Anda letakkan stop lossnya itu ada di 950 contoh gitu. 950. Contoh ini ya, stop loss 950. Maka pada saat sudah disetting stop loss 950, dia akan ngasih jangka waktu sampai bulan depan. Artinya adalah sampai bulan depan, kalau menyentuh harga itu, dia baru dia bekerja. Paham di sini sekarang? Bukan nanti bulan depan dia baru akan stop loss terjadi. Tidak. Kalau dia sampai tanggal bulan depan, dia tidak tentu menyentuh juga angka tadi, dia tidak akan bekerja. Itu namanya automatic system. Siapa paham? penambahan dulu. Nah, buat kalau KNE di share di FB sering di blog. Kecuali serapan nota. padan terima semua. Kenapa ya begitu? Waduh. Si kita tanya juga ke USB ini. Kenapa kira-kira tuh Bunda Bunda Lia? <laughs> pun gak paham. Kod, beda forex dan saham itu apa ya? Kod kalau forex itu haram, kalau saham itu ada dua, ada yang haram, ada yang syariah. Itu bedanya. Saya tahu. Kalau forex haram, jangan diambil. Dia mau makan barang haram. Nah, saya tahu sudah. Simpel dengan saya kalau jawaban Mbak Ibu. Nggak terlalu pusing-pusing, langsung jebret ke depan saya tahu sudah. Nah, karena itu experience lebih dari 15 tahun masalahnya. Ya, dia masih bertanya kan sekarang. Nah, itu jawabannya sudah mending fokus sekarang dengan saham yang syariah saya tahu sudah betul ya karena kalau menjelaskan lebih dalam suwe dia tahu suwe ya sudah yang haram tuh tinggalin sudah buang ke laut masuk ke laut saya tahu sudah fokus dengan satu yang benar fokus ke depan bangun uh, rezeki sendiri bangun isi rekening sampai satu miliar itu paling best sekarang ini clear sini nah buat sesuatu yang benar lah saya katakan, yuk kalau mau ikut, tapi kalau yang nggak mau ikut, you ingin perdebarkan, oh forex bla 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 gini gini, nggak mau terima ya sudah, silakan you lakukan, monggo 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 monggo, ya, gitu ya, apakah stop loss masuk dalam trading plan bisa, Oke kalau kita sudah menyiapkan stop lossnya, maka sudah trading plan itu kita siapkan, kan ada cut loss itu, cut loss sama yang stop loss, ya stop loss sama cut stop loss, nah nanti baru di set up di dalam Aplikasinya untuk kita set up dari angka itu untuk kita uh, buat dekat loss ataupun stop loss Contoh begitu supaya tidak sebesar lossnya. Beda reksadana dengan saham bedanya adalah kalau reksadana adalah gabungan dari beberapa saham ada berapa macam macam reksadana, oke? Okay. Uh, uh, intinya adalah kata kunci dari kata kunci yang paling sederhana adalah kalau reksadana, you, you punya dana kasih kepada fund manager dan di fund manager akan mengelola dana anda tadi kalau saham ya you isi otak dengan ilmu kelola sendiri itu bedanya saya tahu di sini itu kata bunyinya kalau dikari kepada fund manager maka nanti contoh di saham jadi gini direksa dana ini adalah fund manager akan kelola tergantung mungkin direksa dana saham campuran contoh begitu atau di mata uang dia macam-macam ada tiga 4 model Nah, contohlah misal kita ambil adalah reksadana saham campuran atau mungkin reksadana saham syariah. Jadi berapa samsari gabungkan dengan dia, kemudian dari situ dia akan beli nanti saham itu tadi indeksnya dia. Ya, kemudian contoh di situ dapat cuannya adalah kurang lebih misalnya 10% contoh begitu. Nah, nanti dia beri dengan Anda enggak 10%, ya kita mungkin berdapat dapat 2% atau dapat 3%. Nah, nanti sisa dia dipek dengan dia. Kan juga tahu kan? Ini enggak tahu kok. Lu nggak paham kok. Ya. Ya, suwe itu lama. <laughs> suwe itu lama. Aku lupa, perlu lagi datang ke Surabaya kalau gitu. Saja orang Padang siapa mesin Surabaya. <laughs> <Aduh dia>. Setelah <laughs> jadi koreksa dana itu kumpulan, nah, nanti kita serahkan dengan fund manager. Serta, ah, harus ada fund manager. Nah, kalau mau tahu fund manajernya, ya you, fund manager bisa menerima dana tapi diinvestasikan di, di reksadana. Oke, okay. nanti dia memberikan return-nya nggak begitu besar. Jadi maka dari segi level, memang reksadana itu saham di atasnya sedikit. Nah, gak, agak, agak, banyak lah. Yang membedakan adalah reksadana serahkan orang lain, kalau saham kita kelas sendiri itu doang. Oke. Okay. Run runs di chat nyanyi terus, mau pencerahan kok. Wah, wow, iya tak? ya bisa jadi pak, nama juga RUN, berarti dia bergerak terus berarti RUN, namanya dia RUN wow oh, ini baru listing dia pak karena bursa-bursa baru listing seperti ini wajar, dia baru IPO oke okay. nah, dia udah naik, kemudian turun lagi, naik turun lagi, sekarang udah di situ dia oke, okay. ini baru IPO pak, ini pesan begini pak Nah, ini enggak perlu pencerahan begini. Yang naik IPO yang begitu. Ambil IPO yang enggak bisa dianalisa, Pak. Itu ya. Namanya IPO. Agus Puranto. Alhamdulillah, Coach. Cuan Sam oh. Fire. Oh. 3,35 persen. Barakallah. Fire. Fire. Wow. Boleh juga ini Dia sedang tap akumulasi Fire ini Good Good job bagian dia mengambil Betul, Vira ya Betul kan Oke okay. Good job Saya katakan dari dari bulan yang lalu dua bulan ke bulan ini dia udah akumulasi ini deviri. tanya lagi coach apa dari Pintrako juga menginformasikan perspektif sahamnya akan IPO oh tidak pak bukan tidak memberikan perspektifnya. Perspektifnya itu ada di IPA IPO maka maksud dalam aplikasi uh, Pintraco itu ada namanya AIPO, Oke, okay, ayo klik di situ. Nanti dari klik dia akan berikan link masuk ke dalam apa namanya? Uh, uh, apa namanya? Masuk ke dalam link nama AIPO. Jadi AIPO itu bukan di dalam pintaraku nya. yang memberikan link itu maksudnya. Oke, okay. just on the link. Dia uh, informasi prospektus itu ada di sebuah website sendiri dari Bursa Efek Indonesia. Pintarco tidak akan melakukan prospektus sebuah perusahaan. Itu kata kuncinya. BRI, BNI, BCA syariah enggak kod. enggak bukan syariah. BRI, BNI dan BCA non syariah. Itu tidak masuk dalam daftar syariah karena sudah jelas bank-bank itu tidak akan syariah kecuali bank syariah. Maka BS Bank um, bris yang hanya syariah cuma bris Oke, okay. ada lagi yang lain ini di di IG? Cuman delak tak. Enggak takut-takut. Wes paham enggak, Wes, ngerti kabeh wes. Wes, ayo ya wes. Ayo ya wes, ya wes. Tes ngerti ya, wes. Ngono lho. Oke, okay. yakin ya? Clear ya? Oke, okay semua ya. Atau bingung, enggak tahu apa ditanyakan? <laughs> Nah, terus sekarang lihat saya aja ngomong apa itu nah begitu enggak ini adalah media untuk membantu bagi anda yang ingin trading trading tahu buat duit melalui handphone di tangan dari pasar modal nah, itulah dia kali <tulah> paham nah, bagian pertama kali kenal baru tahu kali hadir kenalkan saya Deka Putra si udah Vanilla Academy atau nah, kata kuncinya Bisa paham deh kepakaran sedang membantu anda meningkatkan income 3 sampai Sepuluh kali lipat melalui pasar modal samsaria dengan menggunakan handphone di tangan saja secara aman, mudah, legal, halal, dan berokah. Insya Allah. Settle. Atau bahasa singkatnya adalah gunakanlah handphone sebagai mesin buat duit. Kan enak. Itu kata kuncinya. Oke. Okay? So. Nah ini dari kita. Di order status. Nah. Ada pilihan. amin dan withdrawal. Apa bedanya? Kalau amen untuk mengedit, kalau withdraw untuk mengcancel. itulah bedanya. Kita tekan amen, itu sedang mengedit namanya. Mengedit harga, mengedit lot, contoh begitu. Itu pakai amen. Kalau withdrawal itu tandanya untuk mengcancel, membatalkan transaksi itu tadi. Membatalkan bukan transaksi, membatalkan orderan kita. Itu namanya withdrawal. Kita order, ketika order tadi misalnya sebelum match dia, Nah, jadi dia hanya bisa terjadi sebelum match ya. Jadi sebelum match tadi ya, orderan tadi kita buat order harga sekian, ternyata dia belum. Kemudian kita ingin rubah, yang awalnya mungkin kita order di harga 10 lot, kemudian kita pikir nambah jadi 200 lot, atau misalnya kita tuh 1000 lot. Nah, contoh kelewangnya banyak. Nah, itu gunakanlah namanya adalah uh, klik yang namanya adalah amen. Oke, okay. tapi kalau dia ingin membatalkan, wah nggak mau lah ini ternyata dia anjlok semacam gini-gini. Ah, you cancel order tadi? Ah, batalkan sudah. Itu namanya. Itu caranya adalah pakai withdrawal. Itu ya. Bagaimana caranya untuk daftar ikut trading saham syariah? Itu caranya di situ loh, Pak. Nih ah, ini nih. Daftar di cerdasaham.com Cerdasaham.com, cerdasaham.com. Nah, itu dia. Itu ada di kanan bawah cerdas Silahkan silakan daftar situ pak yang ingin daftar kelas oke okay, setelah dari situ oke okay, nanti silakan ikut kita uh, di dalam step by step journey ataupun tahap tahap pembelajaran karena memang saya khusus kami khusus mengajar mereka yang nol putul, Pak ibu jadi kalau anda yang sudah punya background di pasar modal dulunya ya, pernah buat trading pernah be, uh, oh, apa nama forex indeks segala macam You pernah dan you sudah mencapai angka miliaran rupiah, ratusan juta rupiah. Jangan ikut kelas saya. Tidak cocok. You akan kecewa. Sekali lagi. Anda akan kecewa berat ketika Anda masuk kelas saya. Kalau you sudah pernah buat trading gila-gilaan dulu. Miliaran rupiah, ratusan juta rupiah. Contoh begitu setiap hari you dapat. You masuk kelas saya saya mengatakan. Benar-benar saya mengatakan. You kecewa berat nanti you akan komplain dengan saya. Karena kita sudah ketemu banyak, banyak orang kemarin. Begitu. Loh, cuma ini tak diajarin. Ya, nama juga untuk pemula. Step by step lah. Ya, sudah dapat miliaran rupiah, ngapain Pulak masuk kelasnya lagi. Kan itu dia sebenarnya. Maksudnya kalau sudah dapat miliaran rupiah tadi, saya ngatakan seharusnya ngajar lagi orang. Jangan makan sendiri itu rezeki. Ilmu itu makan sendiri pula lagi. Bagilah dengan orang. Nah. Gitu ya. Fokus ya start code. Mudah-mudahan saya ikut tadi. Amin. Kumpul-kumpul dulu aja Pak. Barakallah. Ya, itu cara saya dulu lah. saya lihat saat saya di profit anywhere. Kok rusak semua grafiknya kut. Cemana caranya untuk mengembalikannya ya Tekannya apa? Tekan namanya auto. Ini dia. Auto caranya. Mau tahu cara tekannya? Jadi pada saat itu grafik acak-acakan semua contoh begitu janggalan apa namanya nggak jelas nih oh, kok kok gini cuma gini bingung sudah gitu nah, di kanan bawah itu namanya ada auto nah itu dia auto tekan auto itu tadi kemudian anda tekan lagi nah, dia akan kembali lagi nanti kepada jalan yang benar contoh begitu gitu ya hmm, tekan auto aja pun diajarin coba luar biasa semua tekan anda ini nah coba bayangin. Ya, kalau yang sudah expert-expert yang sudah buat miliar rupiah, you tanya begini, you ketawa mungkin. Tapi mereka yang sedang baru memulai, step by step. Nah ini ditanya, karena kita oke. Okay. Sebab inilah namanya masuk di dunia pasar modal, masuk di dalam hutan belantara. Banyak hal yang harus dikuasai. Kan bagi mereka-mereka yang sudah sekian puluh tahun, buat ratusan juta, miliar rupiah masuk kelas kita nggak cocok. Ini hanya cocok bagi mereka yang nol kutul, dengan rendah hati mau belajar, saya mengatakan, dan, dan, dan ingin merubah kehidupan finansialnya dia. Ingin merubah keadaan keluarganya dia yang selama ini punya hutang di mana-mana, sudah nggak kuat lagi, contoh begitu, dan dia sukses bagaimana Anda? Paling paham? Emang you aja yang mau sukses, kan enggak? Orang juga pingin kok. Nah, itulah kenapa kita bikin kelas, kita bantu mereka. Itu kata kuncinya. Nah, gitu ya. Nah, nih dia kan saya mengatakan berapa modal minimal Kode Dan begini nih coba, nah, coba bantu jawab coba. Ini yang sudah miliar rupiah tadi. Nah. Ya modal minimal seratus ribu bisa, Pak Rizky. Oke, dua ribu riba. Ya modal, ke? Okay. Nah. Nah, itu dia, trading dan forex. Ya, jadi modal minimal seratus ribu. Nih, dari Pak Edi Mulyadi, banyak sekali iklan tentang trading dan forex menawarkan keuntungan yang besar. Itu dia. Trading forex menawarkan begitu. Itulah kenapa kita juga akan buat namanya iklan tentang syariah Nanti lagi akan keluar launching. Iklan besar-besaran dari Ulev Academy. Don't worry tentang rekan Anda. Kita pun akan buat yang sama. Dia pakai iklan, kita pasang iklan juga. Apa takutnya? Dia mencoba menjatuhkan Anda? Menangkap diri anda, ah, kita tunjukkan yang benar. Itulah namanya perjuangan namanya hari ini. Itulah kenapa gerakan kebangkitan finansial keluarga Indonesia. Soal kita bisa berhadapan dengan gerakan yang ingin menghancurkan, ya, potensi umat yang demikian besar ini. Itulah kenapa kita buat, kita bantu anda untuk naik derajat hari ini. Jangan terlibat dengan mereka lagi. Kalau yang mau dibantu, tapi kalau sudah berkhianat dan ingin berteman dengan dia, mau apa sudah? kan saya nggak usah ngomong apa-apa. Kok channel betul, baru katam sekali video top. Bagus. Kenal langkah-langkah mengamati chat emiten dari dasar sampai bisa membuat support dan resisten. Ah, nggak usah khawatir Pak Sigit. Ya. Di dalam video saya juga ada. Mulai pekan depan kalau Pak Sigit sudah masuk di dalam grup. Insya Allah mulai hari Senin malam kita ada kelas terkait dengan trading namanya. Ah, itu dia, nanti ikutin. Senin, Selasa, Rebu, Malam, Jumat, contoh begitu. Nah, itu nanti akan ikutin. Oke, okay, kelas-kelas itu ya, kita akan bantu karena itu adalah kelas untuk STM aslinya. Tapi silakan nanti ikut berbareng di situ. Kemarin kita sudah mulai terkait dengan uh, apa namanya analisa uh, investasi. Kalau ikutlah. oke. Okay. Nah, nanti mulai Senin depan kita akan mulai. Ini spesial bagi mereka sudah ikut TOPS, kita berikan akses. Tapi kalau sudah ikut, di diakses tadi ya. Ya, berterima kasih lah, itu bonus namanya. Oke, okay. harusnya di dalam top sudah ada semuanya itu. Oke, okay. dan worry kita sudah siapkan kok. Support, resistance, trail semua nanti kita tunjukin. Ya, mulai Senin depan. Gitu ya. Sama apa saja kot yang bisa menghasilkan cuan tiap pagi masih bingung. Untuk kita mengetahui mana yang bisa menghasilkan cuan kita harus analisa pak. Ya, sebab kita bukan dukun yang kita tahu apa saja. Hari ini yang bisa cuan, besok belum cuan. Itulah gunanya analisa sebelumnya. Oke? Okay. Itulah guna kita cari sebelumnya. Kalau kita buat saham itu tadi, kadang-kadang kita tahan sama dua hari, tiga hari, lima hari. Itu namanya adalah holding power namanya. Ya. Jadi kalau masih bingung, saya mengatakan silakan masuk kelas dulu Pak Didin. Oke, ya, kalau sudah masuk kelas, nah banyak latihan Pak. Insya Allah saya mengatakan. Nanti sudah banyak latihan, analisa, ya gunakan strategi yang kita ajarkan. Tadi contoh tadi tanya buka Pak Sigit. Oke, ya, insya Allah, Alhamdulillah sampai hari ini sudah terlalu banyak murid kita yang berhasil dengan formula sederhana, simple, sederhana, ya saya mengatakan mereka sudah bisa. Ya, sebab hari ini sahamnya A, besok bisa berubah B, C, contoh begitu. Oke, jadi macam-macam. Tergantung nanti kita akan cek. Maka besok ini adalah mulai kita akan tunjukin caranya. Jadi saya dan tunjukin caranya. Kita tidak memberikan rekomendasi. Ya, sebab kalau rekomendasi itu sama dengan tidak memberdayakan isi kepala otak. Itu sama dengan orang bodoh namanya. Kita tidak ingin membodohi umat masalahnya Pak Ibu. Oke. Okay. Itu dia. Kalau kalau screening saham global yang sadiah bisa ikut lihat gimana ya, kut. Bisa bisa di Islamicly bisa ada berapa tempat. Kemudian ada di Aman Trade juga bisa. Oke. Okay. Ada Islamicly, Aman Trade, kemudian ada berapa? Ada berapa aplikasi yang bisa kita cek tentang saham-saham syariah global. Oke, okay. insyaallah so mungkin mulai Nah, setelah saya paket-paket ini kita akan mulai launching lah lebih lebih dalam lagi tentang saham, saham global. Tapi saya akan bicara saham global ini pada malam hari nanti. Ya, nah, itu dia kata kuncinya. Oke, okay. sudah siap akunnya? Bagus. Kalau sudah siap akunnya nggak ada masalah. Dan minimal siapkan dana kalau trading di global minimal nggak banyak kok, cuma 1000 US doang. Nah, kalau pakai di apa namanya di uh, di aplikasi di trading apa ya itu kurang lebih 1000 ya sudah cukup saya katakan oke okay. ya yeah. oke okay, sudah sudah benar bagus oke okay. nah, nanti dicek di islamically boleh islamically boleh oke okay, islamically oke okay. tapi ada yang gratis ada yang berbayar nah itu dia gitu ya oke okay. saya pikir itu dulu pas sudah jam 2 karena saya juga ada meeting jam dua ini. So, karena itu saya ucapkan selamat kepada semua. Barakallah. Sukses bagi yang ini ada, masih ada masih bingung segala macam. Ya, dan tidak sebuah buat apa. Saya mengatakan uh, diri. Ya, itu dia. Ya, betul. Paling kecil uh, cuma 1000. Uh, seribu. Kalau, kalau yang ada di uh, Sakso itu dua ribu. Nah, itu dia. Sebab market luar ini memang dia akan sedikit ganas. Tapi uh, cuannya juga bisa dapat 4, 14.500 kali lipat bedanya, jadi cuan 11 satu, satu US itu nilainya sama dengan cuan 14.500. Jadi, kalau kira-kira cuan 10 US, berarti hari itu you sudah dapat berapa? 145 contoh begitu. Itulah bedanya, meningkat 1 US nilainya 14.300. Ya tergantung kurs karena kan kita menang di kurs. Itulah gunanya berada di Indonesia ini hari ini. Kita berada di Indonesia, you trading market luar, kelipatannya beda. Nah, kalau Indonesia dapat Rp1 ya satu 1 rupiah 100 ya 100 atau begitu. Nilainya ngikutin yang ada. Tapi kalau kita ilmunya sama, kemudian kita trading di luar, nah, kenaikan itu berbeda. Iya paham nggak ini? Oke. Okay? Thank you kalau paham itu aja dulu terima kasih semua sukses barakallah semuanya dan salam sukses kepada semua salam cuan selalu ya di dalam market Indonesia maupun market luar negeri ya kita akan kombinasi semua nanti di dalam sebuah keadaan namanya lah sebut dengan namanya adalah apa yaitu gerakan kebangkitan finansial keluarga Indonesia melalui samsariah nasional maupun global keluarga Indonesia bangkit merdeka ah, itu dia pak ibu thank you.